isu tentang ganja medis, kita udah lihat bahwa di negara-negara tertentu yang melegalkan ganja, tingkat crime-nya naik. Kemudian masih ada obat-obat yang lain untuk pengganti ganja kalau dikatakan ganja medis. Di negara-negara lain juga banyak dipakai untuk rekreasional. Tapi saya katakan tadi depan anggota Dewan bahwa coba secara budaya kita melihat. Kalau kita pulang ke rumah, kita melihat anak kita, cucu kita menggunakan weed atau menggunakan ganja. Kira-kira apa perasaan kita?